Maaf Coba ya. deh, coba deh dicek chatnya. Saking saking ribetnya. Iya, maklum. Santai, Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hadirin yang saya hormati, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi para peserta yang baru bergabung dan sudah bergabung dari 7:30 tadi. Terima kasih atas antusias dan semangat belajar Bapak Ibu semuanya. Saya Gadis Oktori, CSR Education Sinar Maslen, dan nanti ada rekan saya, Mas Mahfud, dari KSM Yogyakarta. Akan mandu Bapak-Ibu selama sekitar 1,5 jam ke depan untuk acara sosialisasi blended learning ala GSM. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai acara, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Nah, bisa. Punya bukti. Ya. Untuk yang pertama, mohon Bapak Ibu di-mute terlebih dahulu sebelumnya agar pemaparan materi bisa jelas ya. Untuk pertama nanti akan ada sambutan dari tim leader Bapak Wahyudi. Apakah sudah hadir di sini? Jika belum, nanti langsung aja dilanjutkan oleh Bu Anizar, dan Bu Anizar akan mempresentasikan tentang sampel sampel skenario pembelajaran blended learning ala GSM. Perlu diinformasikan Bapak Ibu, pembuatan kurikulum kita bisa katakan ini kurikulum darurat ya awalnya ya. Tapi kalau di GSM ini adalah skenario blended learning. Kita sudah siapkan ini dari 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu. Sekitar 2 minggu yang lalu kita rapatkan berdasarkan atas kebutuhan sekolah-sekolah GSM dalam merencanakan pembelajaran era new normal di nanti di tanggal 13. Bapak Ibu, mungkin dari kata sempurna masih jauh, kita masih dalam proses belajar juga bersama-sama. Tapi jikalau Bapak Ibu mau ada tambahan atau masukan, silahkan kami terbuka dengan kita tampung dengan sangat terbuka. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja di sini ada dari tim SD ini perwakilan dari fasilitator GSM Tangerang Raya sudah ada Bu Anizar. Halo Bu Anizar. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil-panggilin dulu ya. Bu Jeti, halo Bu Jeti, assalamualaikum. Ibu Mega, Ibu Ella, Ibu Sri Suryanti, Pak Wahyudi. Dan di sini juga ada Ibu Heni yang nanti akan membantu mereview apa saja sih tanggapan beliau, karena kan beliau juga sering membuat skenario di SMP. Halo Bu Heni, nanti minta testimonialnya ya dan tanggapannya ya. Oke, siap. Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ini adalah sampel yang sudah fasilitator GSM Tangerang Raya berikan. Mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran selama era new normal. Gitu ya. Langsung aja Bu Anizar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Bapak-ibu para guru yang sudah bersiap untuk
sudah bersiap untuk di depan mata lagi. Sebentar lagi kita bertemu dengan tahun ajaran baru dan sudah bersiap dengan siap menyambut siswa-siswi kita di sekolah. Baik, izinkan saya Ibu Anizar dari MI Al Husna sebagai fasilitator untuk di kelas SD dan MI untuk menyampaikan beberapa skenario pembelajaran tentang blended learning. Baik. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Tapi mungkin bisa dijelaskan Bu Anizar, kenapa sih perlu adanya sosialisasi ini? Apa ya, berbeda gitu dari sebelumnya gitu? Ya, baik. Sosialisasi ini sebenarnya dikarenakan kita memasuki, kenapa kita membuat skenario pembelajaran, dikarenakan sistem belajar kita yang sudah berbeda dari biasanya. Berbeda dari yang sudah seperti biasanya terjadi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita membuat skenario ini adalah untuk memudahkan kita ketika kita berada dalam posisi kondisi pandemi seperti ini. Sehingga harapannya adalah ketika kita belajar, kita punya solusi apa yang bisa digunakan sebagai pembelajaran yang digunakan oleh yang Bapak Ibu untuk di sekolah Bapak Ibu sekalian. Baik. Di sini bentukannya memang masih terus kita perbaharui, kita revisi. Skenario ini terus dibuat menjadi, ingin menjadi lebih baik. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengembangan-pengembangan sehingga Bapak Ibu bisa belajar dari hal-hal yang bentukannya pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di rumah. Kondisi dengan Bapak Ibu ya, di sekolah. Bu. Betul, fleksibel, lebih fleksibel. Baik, Bapak Ibu, apa yang kita perlu lakukan di dalam skenario ini? Yaitu yang pertama, jangan lupa pada fokus pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Kemudian jangan lupa aktivitas. Ini aku baru sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Sri. Kemudian ya, ada aktivitas 5E. Jangan sampai lupa terhadap 5 aktivitas 5E, yaitu elaboratif, eksplorasi. 5E, elaboratif, saya lupa 3 lagi nih. Jangan sampai kita lupa dalam aktivitas yang 5E. Kemudian jangan lupa, jangan sampai juga Bapak Ibu kita menggunakan strategi blended learning. Strategi blended learning yaitu strategi di mana Bapak Ibu bisa menggabungkan antara sinkronus dan asinkronus. Yaitu sinkronus itu dimulai dari hal-hal yang bisa anak siswa menjadi pembelajar mandiri, dan asinkronus itu adalah pembelajaran yang sifat kolaboratif. Bapak Ibu, kemudian setelah kita bikin blended learning-nya, jangan lupa kita kasih solusi. Ini pembelajarannya tuh mau via apa? Apakah mau via Zoom, Google Meet, atau WhatsApp video call? Lalu ada solusi kedua juga, atau mau pakai WhatsApp saja Zoom video, kolaboratif dengan tatap muka, tatap dunia maya. Kemudian ada juga solusi ketiga, kalau nggak punya handphone gimana Bu Ani? Lalu itu bisa menyapa siswa dengan sistem drive-thru kalau untuk perkenalan. Sedangkan kalau untuk yang memang kemungkinan untuk tidak bisa sampai belajar dengan menggunakan internet, maka bisa menggunakan metode home visit, yaitu mendatangi siswa ke rumahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan materi skenario kita. Ini skenario kita ini adalah skenario pembelajaran kelas 1. Sudah terlihat ini Mbak Gadis? Sudah Ibu. Sudah, baik. Skenario pembelajaran kelas 1. Di sini
di sini saya memasukkan materi temanya yaitu masa perkenalan atau ta'aruf. Di sini kontennya adalah mengenal aku, konten projectnya. Bagaimana tata laksananya? Di sini hari pertama guru mengenalkan profil guru, kepala sekolah, orang tua, karyawan, dengan harapannya. Misalnya guru satu-satu mungkin bikin video, mengenalkan tentang harapannya guru, terus bisa ketemu dengan anak-anak dan sebagainya macamnya, sehingga tersampaikan rasa diterima oleh guru, bahwa rasa ingin anak-anak mengenal gurunya. Terus kemudian ada kita bisa pakai sessionnya itu sinkronus, yaitu sinkronus itu virtual. Bisa pakai video, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, atau bisa video call. Kalau WhatsApp, Bapak Ibu bisa gunakan sampai 8 orang, yang bentukannya 8 orang itu harus sama-sama sudah mendownload atau mengupgrade WhatsApp-nya. Sehingga Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk membuat video pembelajaran dengan maksimal. Lalu kemudian setelah itu, setelah mengenalkan profil guru dan karyawan, kita bisa juga melakukan jelajah sekolah baru dengan video tata letak sekolah, lalu ada jelajah kelas dan ruang baru anak-anak yang sudah dipersiapkan. Kalau perlu, memang ruang kelas sudah ada yang bentukannya ada nama anak, sehingga anak-anak merasa, oh itu ada punya aku gitu, itu ada bangku aku, ada meja aku di kelasnya. Atau mungkin dari zona kehadiran Bapak Ibu sudah persiapkan nama-namanya sehingga nanti tinggal anak-anak mendesain di rumah. Kemudian alasannya kenapa mempersiapkan ruang kelas, jadi anak merasa bahwa sebenarnya ada sekolah aku yang nanti menunggu untuk aku tempati, aku belajar di dalamnya. Jadi anak-anak sudah ada seperti itu. Kemudian membuat zona identitas bersama keluarga. Ini bisa pakai kolaboratif bersama keluarga. Kemudian medianya apa bentuknya? Medianya bisa bentuknya portofolio atau penugasan kepada orang tua. Itu sifatnya offline, seperti itu. Kemudian kita masuk ke temanya. Ketika kita masuk ke tema, ini masih masa perkenalan, masih masa mengenal aku, yaitu mengajak siswa perwakilan kelas 2 atau 3, body school, sebanyak 1 atau 2 anak untuk berkenalan dengan adik-adik siswa baru. Apakah bentuknya virtual ataupun adik-adik yang kakak kelasnya ini sebagai teman yang bentuknya divideokan, misalnya sedang mengenalkan atau masuk ke dalam Google Meet atau masuk ke dalam WhatsApp group, sehingga adik-adik ikut berpartisipasi dalam WhatsApp group atau Google Meet sehingga bisa berkenalan dengan adik-adiknya yang baru. Biasanya kalau kelas 2-3 kan senang sekali kalau punya adik-adik, dan dia biasanya kalau di sekolah kami bisa biasa membiasakan memanggil kakak gitu ya. Sehingga ada pembelajaran pembiasaan-pembiasaan baru. Kemudian memberikan motivasi semangat belajar pada siswa adik-adik baru perwakilan kelas 4 dan 5. Biasanya kami menugaskan kepada siswa 4-5 untuk memberikan semangat, memberikan video semangat, apakah bentuknya video, apakah bentuknya virtual langsung. Nah, atau kalau misalnya memang dia metodenya home visit, maka boleh kita ajak secara bergilir satu-satu kakak kelas yang bisa kita ajak untuk home visit. Atau mungkin videonya saja yang dibawa ke rumah ya, untuk diperlihatkan dengan adik-adik kelas. Kemudian, alasannya apa? Ini untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar adik-adik kita di kelas 4 dan 5. Kemudian, setelah ada pemberian motivasi dan semangat, maka kita bisa bikin zona harapan dan cita-cita di rumah bersama keluarga. Kenapa harapan zona harapan dan cita-cita bersama keluarga? Dikarenakan pentingnya manajemen keluarga ketika di masa pandemi adalah membuat efek positif kepada pembelajaran anak-anak di sekolah. Yaitu salah satunya adalah manajemen time, kapan anak waktu belajar, kapan anak waktu bermain, dan kapan anak bisa membuat melakukan sosialisasi di rumah. Kemudian ada sesi berbagi cerita pengalaman dengan body school kelas 6 tentang sekolah dan teman-teman.
Ini body school di kelas 6, biasanya kalau kami kelas 6 itu diajak menceritakan tentang bagaimana pengalamannya di sekolah, pengalamannya dengan Bapak Ibu guru, pengalamannya dalam aktivitas belajar di sekolah, sehingga adik-adik merasa ada penerimaan. Kalau biasanya mungkin waktu masuk kelas 1 itu body school-nya kelas 2 atau kelas 3, maka ketika ini memang semua jadi berperan. Semua anak berperan untuk menjadi body school. Gitu. Kalau di sekolah kami biasanya kalau ketika awal tahun ajaran, kelas 6 bagian untuk memimpin sholat duha, itu body school-nya. Kemudian kalau kelas 1-2 itu bagian untuk bantu membariskan adik-adik. Kemudian kelas 3 mungkin bantu adik-adik untuk mengarahkan mana tempat sepatu, mana toilet, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran setelah 3 minggu masih fokus dengan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana untuk pembelajarannya? Nah, ini bisa dibuat zona aktivitas. Kenapa pentingnya zona aktivitas dalam platform? Itu beruntungnya kita berada dalam platformnya GSM. Bahwa GSM itu memicu anak untuk membuat sesuatu dengan kesadarannya sendiri. Yaitu dengan membuat zona aktivitas, lalu bikin zona galeri, boleh nggak? Boleh, silahkan. Lalu kemudian ada pagi berbagi, dan bagaimana sistem pembelajarannya? Ada sinkronus di blended learning-nya, itu ada sinkronus dan asinkronus. Bagaimana anak-anak bisa berkolaboratif bersama orang tua? Bagaimana untuk inclusive class? Mungkin ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin Bapak-Ibu bisa aktifkan, yaitu home visit. Bagaimana untuk penilaiannya? Penilaiannya kalau untuk berbagi cerita dalam membuat zona aktivitas dan ini, Bapak-Ibu bisa gunakan portofolio. Lalu bagaimana untuk kalau pakai tabel observasi, misalnya tabel observasi ini kalau di sekolah kami menggunakannya sebagai apakah anak-anak itu menjalankan aktivitasnya secara teratur atau tidak, sehingga bisa itu digunakan tabel observasi. Bagaimana sistemnya nanti menanyakan kepada anak, apakah hari ini kamu sudah melakukan hal yang sudah kamu buat di schedule, apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang sudah kamu buat di zona aktivitasmu. Nah, kemudian bagaimana penilaian rubriknya? Misalnya ada zona galeri, kemudian ketika anak-anak fotokan, taruh di grup, lalu kemudian ketika kita bertemu dalam Google Meet, WhatsApp, ataupun Zoom, itu bisa kita tanyakan, gimana hasil teman-temanmu menurut pendapatmu? Nah, itu adalah penilaian secara rubrik. Baik, kita lanjut ke, saya mengambil project aku dan mendekatkan dengan pembelajaran sel. Di mana konsep manusia sebagai ciptaan Allah dan meyakini tentang syahadatain, lalu gimana anak bisa memahami tentang penciptaan Allah itu tentang gender laki-laki dan perempuan. Mengapa pentingnya kita bisa membedakan gender laki-laki dan perempuan? Karena begitu dalamnya sekarang permasalahan-permasalahan dunia yang dimulai dari hal-hal yang detail ternyata tidak tersampaikan di awal. Sehingga pentingnya untuk menyampaikan hal ini sebagai salah satu penugasan. Pembahasan di dalam proses belajar. Bagaimana prosesnya bisa satu dengan YouTube? Sebenarnya ini ada proses sinkron, ada proses skenario yang lebih mendalam yang bisa Bapak Ibu lakukan. Semisal membedakan ciri gender laki-laki dan perempuan, bagaimana anak bisa membedakan, bagaimana anak laki-laki menggunakan pakaian, bagaimana anak-anak perempuan menggunakan pakaian, lalu sifatnya, bagaimana aktivitas yang bisa dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana manusia sebagai makhluk sosial? Bentuk penugasannya itu tadi, sinkron, yaitu dengan YouTube, kemudian melakukan observasi diri, lalu anak-anak melihat, oh apa perbedaan laki-laki dan perempuan, lalu ada refleksi, kenapa kita berbeda, kenapa kita sebagai makhluk harus saling tolong-menolong, bagaimana hubungan kita kepada Allah, dan bagaimana hubungan kita kepada manusia. Di sini dimasukkan konsep KI satunya yaitu spiritual, yaitu dengan hablum minannas dan hablum minallah. Kemudian guru melibatkan siswa dalam diskusi kelas tentang apa yang dilihat setelah udah bikin observasi. Biasanya kita lihat apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasa, apa yang difikirkan, bagaimana siswa bisa menceritakan dirinya kepada teman-teman, dia representatif, aku wanita, aku pakai jilbab, aku perempuan, aku pakai jilbab, dan sebagainya macam. Itu lewat media, bisa pakai WhatsApp grup tadi,
Memang pembelajaran jadi apa terkesan banyak kalau misalnya anaknya 30 ya memang jadi dibagi part banyak dengan masing-masing waktu. Kemudian tetapi inilah proses belajar yang kita sedang jalani dan bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu. Kemudian bermain peran, bagaimana bentuk aktivitas dalam keluarga. Dan yang penting adalah bagaimana anak bisa memahami tentang mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Tiga kata ajaib. Yaitu bagaimana metodenya? Metodenya ada satu dengan metode sinkronus tatap muka melalui online, tatap muka online. Ada kemudian asinkronusnya membangun zona keluarga. Zona keluarganya itu bisa bentukan membangun modul, Bapak Ibu bisa berikan modul kepada orang tua untuk melakukan refleksi di dalam rumah. Misalnya bentuk video yang apakah peran ayah di rumah, apakah peran bunda di rumah, lalu proses pembelajaran apa mengajarkan tentang apa fungsi dan apa tanggung jawab dan tugas dari ayah dan bunda. Kemudian ini Bapak Ibu bisa di proses yang selanjutnya di 3 minggu berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan stimulasi dengan video. Ini kebetulan videonya yaitu bagian-bagian yang tidak boleh disentuh. Itu videonya bentukannya lagu dan ada di YouTube. Ini link YouTube-nya juga saya sudah taruh, yaitu bagaimana guru memberikan dan menjelaskan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang oleh orang lain, dan bagaimana siswa kemudian memahami ini tentang bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian guru memberikan penugasan, bisa bentukannya untuk PJOK, bentukannya senam, dibuat senam, atau dibuat gerakan-gerakan yang bagian mana tidak boleh disentuh dan dipegang oleh orang lain. Kemudian ini menstimulasi apa, kemudian orang guru menstimulasi apa manfaatnya dan apa ininya, bagaimana sistem penstimulasiannya dengan metode asinkronus, penugasannya bisa bersama keluarga. Bentukannya bagaimana Bu Ani biar bisa sampai ke keluarga? Kita buat modulnya terlebih dahulu sehingga orang tua bisa memahami prosedur belajar yang sudah diberikan. Untuk inclusive class tetap saya mencoba untuk mengajarkan dengan stimulasi home visit, yaitu dengan menceritakan kembali. Kemudian kita lanjut, guru menstimulasi tentang apa yang siswa sukai pada benda-benda di dalam kamar, di dalam kamarnya. Kemudian siswa berdiskusi dengan aktivitas apa mereka yang sukai di dalam kamar. Ini kami buat untuk 2 bulan atau kurang lebih sekitar 8 kali pertemuan, yaitu menghitung benda satuan tidak baku di dalam kamar, kemudian siswa menceritakan kembali kepada teman-teman tentang kamar yang mereka sukai, kemudian bentuk kamar yang apa yang mereka harapkan. Nah, mungkin ini juga bisa dimasukkan ke dalamnya. Diajak mengenal angka dengan menghitung benda-benda dalam kamar, ini bisa menjadi pembelajaran apa namanya matematika, kemudian bagaimana siswa mengenal angka, kemudian siswa menceritakan kembali kepada teman bentuk-bentuk yang ada di dalam kamar, bentuk bentukan dari bentuk bangun datar. Kemudian guru ada tugas lagi berikutnya, ini ada yang tarik. Kemudian ada tugas lagi berikutnya, guru menstimulasi dengan video keluarga cemara. Lalu kita bisa cari di YouTube videonya, lalu guru menceritakan kembali apa saja kegiatan yang dilakukan keluarga cemara, lalu bagaimana keluarga cemara melakukan aktivitasnya, dan bagaimana keluarga cemara saling memberi empati, yaitu tadi ada 3 kata ajaib boleh kita masukkan kembali, yaitu apa yang tidak boleh di maaf, 3 kata ajaib yaitu terima kasih, tolong, dan maaf. Kemudian Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk membuat pohon keluarga bersama orang tua. Nah, pohon keluarganya digunakan untuk apa? Jadi memang di pola GSM adalah Bapak Ibu bisa membangun pembiasaan-pembiasaan zona yang tadinya ada di sekolah dan bisa dilakukan di rumah bersama keluarga. Misalnya mungkin dibuat zona belajar, zona membaca, zona galeri aktivitas anak, lalu membuat schedule bersama ayah dan bunda, lalu membuat zona harapan dan zona cita-cita. Yang terakhir memang butuhnya refleksi untuk pembelajaran, jangan sampai kita melupakan refleksi. Bagaimana dan biasanya saya melakukannya di, kita bisa coba lihat di
ini kurang lebih daily plan yang kita buat tentang ini daily plan yang saya buat untuk tahun ajaran besok. Untuk satu bulan saya buat bagaimana Senin memperkenalkan diri, bagaimana melipat baju, mencuci baju, menyanyikan lagu, kemudian apa yang tidak boleh disentuh, sentuhan tidak boleh, kemudian menari, melompat. Ini masuk dalam pembelajaran yang tadi, skenario yang sudah diberikan. Baik, itu saja Mbak Gadis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi yang Bapak Ibu berikan nanti dan Bapak Ibu bisa buat. Kalau ditanya ada KD-nya enggak? KD-nya ada Bapak Ibu. Tetapi KD ini sebagai base dan tetap pengembangannya bagaimana kita mengembangkan proses belajar yang sesuai dengan keadaan saat ini. Itu saja. Wah, keren banget. Baik, Ibu, ini adalah salah satu hasil dari reviewnya Bu Anizar juga dengan GSM Bu Novi sendiri ya, Bu Ani ya? Ya, betul. Nah, ini sudah di... Tapi Bu Novi mengatakan bahwa memang kedepannya ini bukan jadi fix skenario, tapi kedepannya bisa fleksibel ya, Bu? Ya, bisa fleksibel. Dan bisa Bapak-Ibu bisa kembangkan kembali, Mbak Gadis, untuk penambahan-penambahan yang disesuaikan dengan keadaan sekolah. Ini skenario untuk berapa bulan, Bu? Ini skenario untuk satu semester. Ini terlihatnya simpel, tetapi sebenarnya di dalamnya bisa dibuat yang lebih mendalam untuk skenarionya, penambahan-penambahan yang lebih, misalnya penugasannya. Ini karena bentukannya skenario yang panjang, jadi kami buat lebih simpel dan bisa lebih mudah dimengerti. Gitu. Jadi ini berapa lembar, Bu, totalnya? Kalau di saya ini total kurang lebih sekitar 2 lembar. Kurang lebih 2 lembar itu sudah skenario pembelajaran selama 1 semester ya? 1 semester, betul. Dan ini sudah berkolaborasi dengan tema yang lainnya ya, Bu ya? Betul. Saya ada lihat. Ini ada, ini proyek ini dimasuk ke dalam tema 1 diriku, tema 2 kegemaranku, tema 3 kegiatanku, dan keluargaku. Saya memasukkan di mapel akidah akhlak dan fikih. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi untuk mapel bahasa Arab dan bahasa Inggris. Luar biasa. Baik, Bu Ani, terima kasih pemaparannya. Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu untuk contoh kelas 2 ya. Kelas 2. Terima kasih Mbak Gadis. Terima kasih ya Bu Anizar, jangan kemana-mana dulu. Nanti ya, mau tanggapan dari mungkin ada tanya jawab dari teman-teman yang lainnya, guru-guru baik, yang lain. Siap. Ya, silakan contoh untuk kelas 2 bisa dipaparkan. Fasilitator. Kelas 2 tolong dibukain Bu Andi. Oh, oke. Okay. Bentar ya, Bu. Nanti file skenario pembelajarannya akan kita share melalui grup GSM. Tapi nanti kita akan share melalui ini, Bu. Bapak Ibu bisa nanti hubungin Kakak Chani. Nah, nanti kita sama-sama belajar untuk membuat skenario di Google Classroom. Ya, nanti Bapak Ibu kalau misalkan ini bisa di-review juga sama Bu Novi dan Pak Rizal. Ya. Mohon maaf yang bukan narsum, mohon di-mute terlebih dahulu agar pemaparan bisa efektif. Sudah, Bu Ani. Bentar, Bu ya. Sedang dicari dulu ya, Bu, Bapak Ibu. Bentar, ini gimana ini buka? Oke. Okay. Yang menggunakan 2 device bisa salah satu di mute dulu. Ya, kalau di dalam satu ruangan tidak bisa menggunakan 2 device. Jika Bapak Ibu menggunakan Zoom juga di dalam satu ruangan itu akan echo mikrofonnya. Oke. Okay. Sudah ya, Bu Ani ya? Baik. Di atas ya, Bu Ani? Ya.
Oke, Bapak Ibu, saya akan memaparkan untuk RPP atau silabus kelas 2. Untuk pertama kali ketika anak masuk itu, kita masa perkenalan. Mengenal diriku, hari pertama sekolah, ada sambutan dari kamat kepala sekolah. Kemudian, mengenalkan profil guru dan karyawan berikut harapan. Kemudian yang ketiga, jelajah kelas baru yang akan ditempati, karena sebelumnya mereka itu kelas 1 dan naik kelas 2 otomatis ruangannya pun akan pindah. Nah, kita perkenalkan ruang mana yang akan ditempati oleh kelas 2. Kemudian yang keempat, membuat zona kesepakatan, bagaimana zona kesepakatan yang akan dibuat di kelas 2. Platform GSM-nya menggunakan sinkronus, pagi berbagi, virtual, durasi kurang lebih 1 jam. Kemudian dengan asinkronus, zona kesepakatan. Durasi bisa agak lama, waktunya agak panjang, 1 hari. Blended learning-nya yang bisa kita gunakan, bisa solusi pertama menggunakan Zoom, Google Meet, atau IG Live. Solusi keduanya video dikirim melalui WA. Solusi ketiganya menyapa siswa dengan menggunakan sistem drive-thru. Untuk kelas inklusif, kita bisa home visit, mengunjungi rumah anak-anak. Durasi hari ini, durasi masa perkenalan ini 1 minggu. Kita alokasikan 1 minggu. Kemudian untuk hari kedua, ini untuk di kelas 2 ini selama 1 semester ada 4 tema. Temanya hidup rukun, bermain dengan lingkunganku, tugasku sehari-hari, tema 4 hidup bersih dan sehat. Ini untuk 1 semester. Dan 1 semester ini nanti KD-KD-nya kita pilih yang KD esensial, mana yang urgen. Tidak semua KD kita pakai, tapi kita pilih KD-KD yang urgen atau KD esensial. Hari kedua ini kita berbagi cerita pengalaman selama liburan di rumah dan belajar di rumah ketika pandemi dengan body school kelas 5. Kita ambil body school kelas 5 itu kira-kira 1, 2, atau 3 orang. Kemudian yang kedua, membuat zona harapan dan cita-cita di rumah bersama keluarga. Ini dengan menggunakan sinkronus, kita bisa memakai circle time, durasi 1 jam kurang lebih, dan dengan asinkronus, kita membuat zona harapan, zona cita-cita bersama keluarga. Durasi kira-kira 1 hari. Kemudian solusi yang kita pergunakan Zoom, Google Meet, IG Live. Solusi keduanya video dikirim melalui WA. Solusi ketiga, menyapa siswa dengan sistem drive-thru. Untuk kelas inklusif, kita bisa mengunjungi rumah atau home visit. Durasi ini bisa berlangsung selama 1 minggu. Nah, untuk penilaiannya kita bisa menggunakan Ruby, portofolio, atau tabel observasi. Selanjutnya yang ketiga itu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, ini bisa terintegrasi. Temanya dengan hidup rukun, pembelajarannya kita bisa menggunakan SEL. Pertama, self concept guru mengajar dengan video pembelajaran. Nah, kita bisa menceritakan di dalam video itu pentingnya hidup rukun, manfaat hidup rukun, contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah. Kita bisa menggunakan sinkronus, YouTube, observasi diri, penugasan refleksi. Yang kedua, guru melibatkan siswa dalam diskusi kelas tentang apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang dipikirkan, dan apa yang ingin dilakukan setelah menyaksikan video yang telah ditayangkan oleh guru. Kemudian siswa menceritakan contoh hidup rukun yang dilakukan di rumah dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, bisa juga dengan teman. Siswa menjelaskan manfaat yang dirasakan ketika dia bisa hidup rukun. Bagaimana setelah dia hidup rukun dengan keluarga, maka di dalam rumah tangga itu akan terjadi suatu kedamaian. Hidup rukun ini bisa dilaksanakan di keluarga itu dengan cara makan bersama keluarga,
atau membersihkan rumah bersama keluarga dan lain-lain sebagainya. Metode yang bisa dipergunakan ini sinkronus dengan tatap muka, kemudian asinkronus bisa membuat zona keluarga. Ya, durasi ini bisa sampai 2 minggu. Kemudian penilaiannya bisa menggunakan rubrik, portfolio atau table observasi. Selanjutnya, ini bisa mencakup 3 mapel, mapel PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kemudian SBDB, PJOK, Akidah Akhlak, ini bisa masuk ke 3 ya. Guru memberikan penugasan senam sajo bersama keluarga. Siswa memvideokan dan dibagikan di dalam grup WA kelas. Lalu guru menstimulasi apa manfaat olahraga bagi tubuh kita dan menjelaskan lagu sajojo itu berasal dari daerah mana. Kemudian guru menguatkan walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi kita tetap bersatu. Walaupun beraneka ragam, tapi kita harus tetap menghormati, menghargai, dan bisa hidup rukun. Hidup rukun. Metode atau yang dipergunakan ini bisa sinkronus online tatap muka, asinkronus penugasan. Ya, bisa penugasan. Kemudian selanjutnya Bu Ani. Nah, ini durasinya bisa 3 minggu. Ya. Kemudian SPDB 4 ya. Udah ya Bu Ani. Ke bawah Bu Ani. Yang keempat ini guru menstimulus siswa tentang apa yang suka pada benda-benda yang ada di sekitar rumah. Nah, siswa berdiskusi apa aktivitas yang mereka sukai bersama keluarga. Misalnya mereka suka bersama ibu memasak, membuat kue, atau yang bagi laki-laki itu bisa membantu ayah mencuci motor atau mencuci mobil bersama ayah, atau berkebun bisa dilakukan oleh ayah atau keluarga. Kemudian yang kedua, selanjutnya siswa diajak mengenal angka puluhan dengan menggunakan jumlah benda, mainan, buku cerita yang dimiliki. Kemudian siswa diajak bermain kartu. Nah, ini bisa kita masuk ke dalam mapel matematika. Misalnya, mereka mempunyai boneka 20 macam. Nah, mereka bisa membedakan, mengelompokkan puluhan satuan. Nah, itu masuk ke dalam matematika, mapel matematika. Kemudian siswa menceritakan kembali kepada teman-teman tentang benda-benda yang dimiliki, mainan atau boneka yang jumlahnya lebih dari 10. Kemudian siswa menjelaskan bagaimana cara merawat benda yang dimilikinya itu. Nah, ini bisa menggunakan solusi pertama, online, Google Meet, Zoom, video, atau IG Live. Atau juga bisa kita home visit bagi mereka yang tidak bisa menggunakan Zoom meeting, video call, atau lain-lainnya. Karena terkendala oleh tidak punya HP, atau kuotanya habis, dan lain-lain. Selanjutnya, Bu, ke bawah ya. Nah, siswa mengucapkan rasa terima kasih pada orang tua atas benda-benda yang diberikan oleh orang tua pada mereka. Nah, rasa syukur ini kita bisa masuk ke KX1 ya. Kok hilang Bu Ani? Mungkin ini pemaparan yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya masih ada kelas 3 ya Bu Ani ya.
S3. Yang menjelaskan Bu Ani. Bisa ada ruang tanya jawab ya Bu Ani untuk selanjutnya. Baik, ini kan masih ada kelas 3, 4, 5, dan 6. Oke. Okay. Ada dari Bu Mega, Mbak Gadis. Ya, mungkin dari saya sekian dulu, nanti bisa dilanjutkan di ruang tanya jawab. Oke. Okay. Kelas 1 sampai 3 karena cuma 10 menit ya Bu Ani. Iya. Iya, Ibu. Ya. Sesuai dengan jadwal, kita setengah 9 sudah mulai diskusi tanya jawab. Okay. Jadi 1 sampai 3 masih kita gabung aja. Kita 4, 5, dan 6 ya, Mbak Gadis. Baik, Ibu. Nanti Bapak Ibu yang mau minta sampel seperti ini bisa Bapak Ibu akses di Google Class. Bapak Ibu yang belum masuk Google Classroom bisa nanti minta tolong sama Kak Chani untuk minta linknya. Iya. Bapak Ibu, baiklah. Ini karena waktunya terbatas sekali, kita langsung percepat aja untuk contoh kelas 456 ya. Ada di sini ada Bu Jeti. Bu Jeti kelas 5. Ella sama Bu Pak Wahyudi. Siapa? Pak Wahyudi kelas 6. Pilih salah satu aja yang sudah siap karena ini setengah 9 kita biar waktunya setengah jam ke depan untuk diskusi. Siapa yang mau menerangkan? Salah satu saja. Bu Jeti. Bu Jeti udah masuk belum? Sudah ada, Bu Jeti ada. Oh, sudah ada. Oke, silakan Ibu Jeti. Halo, Ibu Jeti. Maaf. Mbak Gadis. Sekarang kelas 5 gitu? Iya, Bu. Sampelnya perwakilan aja, tadi 1 sampai 3 kan sudah dipaparkan Bu Anizar. Oh, iya. Sebentar saya buka sekali ya, materinya ya. Nah, 4, 5, 6 perwakilan saja, nanti selanjutnya adalah tanya-jawab. Karena waktunya sangat terbatas. Iya, mohon maaf. Sebentar, saya karena dua-dua nih ikutinnya. Sebentar, saya ini kan. Saya screen dulu ya. Atau mungkin... Kenapa Bu Ani? Bu Mega, udah siap belum Bu Mega? Perwakilan aja Bu Ani. Oh, perwakilan, oke. Iya, tadi Bu Ani dan Bu Sri cukup jelas. Iya, 3, 4, 5, 6 perwakilan aja ya Mbak Gadis karena waktunya. Iya, nanti kita. Tinggal sebentar ya untuk ruang tanya jawab. Iya, betul. Bapak Ibu silahkan sembari menunggu Bu Jeti mempersiapkan materi, Bapak Ibu siapkan saja pertanyaan. Nanti kita open diskusi setengah 9 nanti. Saya tidak mungkin bisa memberikan masukan ke Pak Khairul Rahman atau Bu Jeti. Halo. Oh, sebentar. Saya bantu untuk open ya, Bu. Bu Jeti. Silakan Bu Ani kalau bisa dibantu di open. Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf. Ya. Terdengar ya suaranya ya? Terdengar Ibu. Oh ya. Jadi ketika kita dalam masa pandemi mau tidak mau kreativitas Bapak dan Ibu guru harus keluar karena untuk mensiasati bagaimana anak-anak juga bisa belajar dengan baik, sekolah bisa berlangsung dengan baik, anak-anak bisa bahagia di rumahnya dan juga bisa melakukan banyak hal di rumahnya tanpa kehilangan makna untuk sama-sama belajar. Karena kuncinya dalam kehidupan itu adalah belajar sepanjang hayat. Sehingga kalau belajar sepanjang hayat, insya Allah anak-anak juga akan selalu termotivasi untuk senantiasa belajar. Dan saya mencoba untuk membuat ini di kelas 5, tapi memang saya sengaja tidak mengambil di awal tahun pembelajarannya, itu ada di tengah-tengah, sengaja untuk membantu Bapak Ibu juga, karena tadi teman-teman yang lain contohnya sudah memberikan kalau pembelajaran itu ada di awal. Saya mengambil salah satu tema, yaitu tentang benda-benda yang ada di sekitar anak-anak, temanya yang ada di sana.
saya coba mencoba karena ini adalah latar belakangnya adalah Bapak dan Ibu terbiasa bekerja dengan KD, dan saya mencoba memadukannya bagaimana KD-KD tersebut, bahwa kita juga selalu mengingatkan bahwa KI1, KI2 itu sebenarnya adalah merupakan ruh dasar pendidikan, dan itu juga menjadi ruh dasarnya GSM, sehingga jangan pernah ditinggalkan dalam proses pembelajarannya, baik dalam pembiasaan, penumbuhan karakter, dan penumbuhan budaya sekolah. Sehingga pada saya selalu mencantumkan, mengingatkan KI1 dan KI2-nya saya tuliskan untuk mengingatkan kita bahwa dalam proses pembelajarannya kita tetap harus mengerjakan itu dengan baik. Apakah sudah tampil tayangannya? Baik, Bu. Saya sedang cari yang punya Bu Jeti. Yang ini ya, Bu Jeti? Yang itu? Betul, Bu? Bu Jeti? Oh, sudah ada ya? Baik, saya coba lihat. Saya mencoba menggabungkan. Dan Bapak-Ibu, bahwa dalam posisi tidak normal ini, KD-KD di KI 3 dan 4 itu bisa diintisarikan atau diambil yang hanya esensinya saja. Karena kan waktu belajar itu sudah berkurang ya. Ketika waktu belajar berkurang, mau tidak mau, maka kita pun harus pandai memilah jam pembelajaran itu hanya maksimal itu adalah setiap harinya untuk kelas-kelas tinggi, itu hanya 4 jam. Sedangkan kelas-kelas rendah itu hanya belajar dengan 2 jam. Sehingga kita harus pandai bagaimana memilah KD-KD yang ada. Dan saya mengingatkan, makanya menuliskan di sini, KI1 itu adalah ruh spiritual, bagaimana anak-anak kita tumbuh. Terlebih kita, kalau yang ada di madrasah, itu menjadi intisarinya, maupun yang ada di SD pun, ini juga menjadi intisari. Karena sesungguhnya, pendidikan itu mengajarkan kita bahwa kita akan menjadi makhluk Allah yang sangat tunduk dan patuh pada perintahnya, dan juga mau melaksanakan perintahnya. Sehingga bertambahnya keimanan itu menjadi intisari dari pendidikan. Lalu di KI2-nya itu pasti interaksinya hablu minallah dengan hablu minannas, karena dia akan ada hubungannya bagaimana manusia bersikap untuk sesama manusia, dia berusaha untuk menimbulkan rasa kritis, cermat, teliti, jujur, tertib, ya, mengikuti aturan, disiplin waktu, dan juga bertanggung jawab terhadap tugas. Itu adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dalam setiap pendidikan ataupun sebuah perencanaan dalam pendidikan. Nah, pada KI-KI-nya, ini sengaja saya menuliskan lengkap, nanti Bapak dan Ibu bisa. Saya hanya mengambil satu pekan itu adalah satu minggu dengan KD-KD yang ada, dan itu bisa dipilah. Saya sengaja menuliskan di sini pada 3 dan 4, karena sesungguhnya pada KI 3 dan 4 itu selalu berkaitan ketika ada kognitifnya, contoh misalnya matematika ketika memahami berbagai bentuk pecahan, pasti dia akan berinteraksi dengan bagaimana skillnya. Skillnya adalah menguasai operasi hitung pecahan misalnya. Lalu juga bagaimana ketika di IPS misalnya, paham aktivitas dan perubahan kehidupan manusia ya dalam ruang koneksisitas antar ruang kehidupan sosial budaya, dan maka hasilnya adalah ketika skillnya dia akan bisa membuat problem solving ataupun project di sana. Nah, ini kaitan 3 dan 4 KIKD 3 dan 4. Nah, KIKI tadi itu sebenarnya adalah bisa mengikat kita, kita bisa membentuk apa sih sebenarnya yang mau kita buat proyeknya? Apa aktivitasnya yang akan dilakukan? Kebetulan saya ambilkan tadi adalah kalau tema di buku temanya itu adalah benda-benda di sekitar kita. Maka saya melihatnya ketika KD-KD yang tadi dicoba disaring, diambil intisarinya, maka saya mencoba mengambil adalah video tentang sampah karena di situ ada benda-benda di sekitarnya. Saya mengambil adalah problem based learning karena sampah ini menjadi masalah kita, menjadi masalah nasional, padahal sesungguhnya sampah itu ada yang bernilai ekonomis, bisa menghasilkan listrik dan segala macam, namun karena mindset kita yang tidak pernah berubah, sampah itu menjadi sebuah masalah. Sehingga kami ingin bahwa ini anak-anak sejak dini
sudah aware, sudah dikelola dengan baik, maka dia akan bisa menghasilkan yang terbaik. Maka di sini pengelolaan sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Nah, pembelajarannya adalah, karena ini bukan di tahun ajaran ya, ini ada di tengah-tengah nih dia, memang saya settingkannya demikian. Jadi guru itu, dia platformnya gitu kan dengan sinkronus dan asinkronus ya. Pada sinkronus, pada tatap mukanya bisa dilakukan dengan Zoom atau IG Live, ataupun kalau memang tidak memiliki itu, kita bisa membuat dalam setiap pekannya, perjanjian misalnya, kelas 5 misalnya, katakanlah setiap hari Selasa, anak-anak dengan nomor-nomor tertentu, nomor urut tertentu, mengambilkan worksheet dan tugas yang ada, sehingga anak-anak bisa diterangkan bagaimana menggambarkan dengan secara sederhana pekerjaan ini. Jelaskan bahwa pembelajaran dalam satu pekan ini adalah kita membuat problem-based learning tentang masalah sampah yang ada di rumahmu, di sekitar rumahmu, lalu bagaimana mengelolanya, dan sebagainya. Itu kan ada. Lalu pembekalan platform IT, kalau kita mau memakai IT pada anak-anak dan di mana anak-anaknya itu siap, ya misalnya penggunaan bagaimana menggunakan Zoom, menggunakan IG Live, ya itu kan juga ada tata kramanya. Kita juga mengajarkan kesantunan di dalamnya. Ketika misalnya kalau kita mau berzoom atau kita mau tampil ya, nah sama kita melakukannya di dunia nyata. Berarti paling tidak apa? Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita sudah rapi, kita sudah mandi, kita sudah harum, kita sudah bisa tersenyum dan segala macam. Itu pun dilakukan sama di dunia maya kita. Ketika kita bertemu dalam Zoom, bertemu dalam IG Live, itu adalah tata krama. Apa yang bisa dilakukan di dunia nyata, itu boleh pantas dilakukan di dunia nyata, itu pun pantas dilakukan di dunia mayanya, sehingga anak-anak itu akan bisa. Dan ini sikap penanaman karakter pada anak-anak itu sejak dini. Selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran ketika pertama kali guru mengirimkan pada hari berikutnya, itu adalah tentang sebuah video. Video tentang bagaimana sampah yang berserakan, tidak dikelola dengan baik, dan segala macamnya. Anak disuruh menyaksikannya. Setelah menyaksikannya, dia akan mengisi dalam worksheet-nya. Apa yang dilihat dari video tersebut? Lalu apa yang dirasakan? Dia akan menuliskannya. Lalu apa yang dipikirkan pada anak-anak ketika melihat, kok sampah berantakan di mana-mana? Kok enggak, kenapa enggak dikelola dengan baik? Kenapa sampah yang harus bisa didaur ulang kok bercampur dengan sampah yang tidak? Kenapa sampah tersebut harusnya sampah itu misalnya dipilah dan segala macam? Itu mereka tuliskan apa yang akan dilakukan. Nah, setelah mereka melihatkan video tersebut, maka pada hari-hari berikutnya adalah guru meminta siswa untuk melakukan pengamatan. Ya. Mulailah dia pengamatan. Sebenarnya perjalanan sampah dari rumahku seperti apa? Ketika dia melihat ibunya masak, ya, lalu hasil sampah-sampah dari dapur itu dikelolanya kemana sih sama ibuku ya? Apakah ibuku sudah memilah dari plastik itu sampah-sampah dari sisa sayuran, ikan itu dipilah dengan sampah yang ada plastiknya, sampah yang ada kertasnya dan segala macam, dia akan lihat. Halo Bu Jati, suaranya hilang. Jadi, ataukah itu menjadi sumber ekonomi? Nah, itu menjadi penelitian anak-anak. Lalu setelah itu mulailah mereka mengamati, setelah mengamati beberapa hari dan macam, mereka mencoba menuliskan cerita tadi. Dan mereka tidak hanya mengamati, mereka juga boleh bertanya pada sumber data. Bisa pada ayah bundanya, bisa pada Pak RT, bisa pada Pak RW, bisa pada orang-orang yang berkompeten dalam mengelola sampah, ataupun pada orang yang memungut, mengambilkan sampah setiap hari di rumahnya. Lalu guru juga mengajak diskusi beberapa hari kemudian, ada nggak kesulitan pada anak-anak ya dalam menghadapi problem based learning yang kalian kerjakan saat ini tentang sampah. Nah, sejak itu baru mulailah kita juga mengadakan, coba nak, pilah sampah. Ada nggak sampah-sampah yang bisa didaur ulang? Bisa nggak kamu membuat dari sampah yang ada, misalnya sampah kertas atau sampah dari plastik, itu bisa dibuat topeng. Ya, topeng itu adalah sebuah karya, dan karyanya itu tersebut menjadi tugas seni mereka. Nah, dari itu mereka bisa membuat topeng. Nah, setelah membuat topeng, lalu dia akan mencoba. Nah, di sini matematiknya bisa masuk nih. Ketika dia akan membuat topeng, contohnya misalnya topeng dari
sisa kertas ya, kertas yang sampah dari kertas-kertas tersebut. Mereka kumpulkan, lalu berapa sih bubuk ketika membuat bubur kertas tadi untuk bisa membuat topeng, berapa yang dibutuhkan, berapa jumlah kertas yang dibutuhkan, itu sebenarnya matematikanya masuk di dalamnya. Sehingga, lalu bagaimanakah campurannya ketika kita akan membuat bubur antara bubur kertas dengan lemnya ketika membentuk topeng yang bagus. Lalu bagaimana bentuk topeng, bagaimana mewarnainya dan segala macam. Itu adalah matematik dan seni yang akan bermain. Setelah itu mereka mencoba, setelah karya topengnya itu jadi, mereka akan mencoba untuk membuat, mempublikasikannya, memfotonya dan mengirimkannya, lalu mencoba mempublikasikannya, dan itu menjadi bahan untuk dijual dalam market day kegiatan sekolah selanjutnya. Dan itu menjadi sumber dana, dan dia juga bisa untuk bisa berbagi dengan sekolah-sekolah tertinggal lainnya. Nah, setelah itu siswa diajak setelah tadi kan bagaimana menggiring, membuat pelaporan sampah, dari mulai meneliti, mengamati, membuat pelaporan, memilah sampah yang bisa didaur ulang, membuat topeng, barulah dia membuat pelaporannya. Setelah membuat pelaporannya, dia mencoba mempresentasikannya. Jadi dibiasakan anak bisa menulis dan juga bisa mempresentasikan. Sehingga antara kemampuan dia berpikir dan kemampuan menulisnya, berkomunikasinya, kolaborasinya, itu akan bisa terlatih dengan baik. Setelah siswa memaparkannya, kita bisa memberikan refleksi ya, refleksi nilai dan segala macamnya pada mereka. Dan guru bisa memberikan refleksi tersebut sehingga memberikan bintang kebaikan pada anak-anak tersebut dari hasil kinerjanya yang baik. Ya. Itu sebuah gambaran yang bisa, dan kalau kita lihat penilaiannya, ini bisa dilakukan dalam satu pekan, karena ini diambil adalah dari satu subtema. Maka subtemanya yang diambil dari buku kelas 5 itu adalah wujud, benda, dan cirinya. Penilaiannya itu bisa dilakukan dengan portofolio, ya, lalu penilaian prosesnya, ketika prosesnya, ada juga lembar worksheet, ada refleksi, ada penilaian diri, dan laporan penelitian, dan serta pemaparan. Itu yang disampaikan. Ini adalah sebuah contoh saja, teman-teman. Ini adalah, teman-teman tentu pasti lebih kreatif. Yang paling penting adalah intinya ketika kita membuat perencanaan pembelajaran, itu adalah ada tujuan yang ingin kita capai, lalu bagaimana proses pembelajaran tersebut terjadi, lalu bagaimana platformnya, kita akan melakukannya dengan apa, dan proyeknya apa yang mau kita lakukan, sel kah, project based learning kah, ataukah problem based learning kah, lalu kita bagaimana menilainya. Urutannya, bentuknya tidak harus lajur seperti ini, Bapak-Ibu bisa lebih kreatif, dan bisa menuangkan, paling tidak tadi inti-inti tadi dalam alur kita membuat perencanaan pembelajaran itu terdapat dengan baik, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian teman-teman, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Ibu Jeti atas pemaparannya. Mungkin untuk kelas 4, 5, 6 diwakili oleh pemaparan Bu Jeti. Untuk selanjutnya, saya ingatkan kembali, Bapak-Ibu bisa belajar dari masing-masing PIC yang fasilitator GSM Tangerang Raya. Nanti di Google Classroom, nanti ada teacher-nya yang untuk PIC kelas 1, Bu Anizar, yang kelas 2-nya Bu Sri, kelas 3-nya Ibu Mega, kelas 4-nya Bu Ella, kelas 5-nya Ibu Jeti, kelas 6-nya Pak Wahyudi. Nah, karena keterbatasannya waktu, kita langsung saja sesi tanya-jawab, diskusi ya saja. Yang mau bertanya silakan memberikan angkat tangannya, raise hand. Mbak Gadis, nanti, tadi sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Mungkin Bu Ani bisa bantu jawab. Oke. Okay. Silakan Bu Ani, yang lainnya yang mau bertanya silakan raise hand. Ya, dari Bu Sulahiyah. Betul ya, dari Bu Sulahiyah dari SDIP Darussalam menanyakan sudah kurang lebih proses KBM home learning-nya sudah dilakukan, tetapi bagaimana jika kurangnya interaktif antara guru dengan siswa? Dan bagaimana orang tua sudah membimbingnya namun si anak masih asik dengan gadgetnya? Sebenarnya ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita walaupun dengan gadget tapi terus bisa membuat tatap muka yang baik dengan anak. Semisal ketika bertemu dengan anak-anak, kita mungkin butuh apa namanya menyapa, menanyakan apa kabarnya, menanyakan apa yang dirasa. Inilah bentuk-bentuk yang ada dalam
GSM, platform GSM, yaitu misalnya bentukan refleksi. Jadi tidak hanya menyampaikan tugas dan memindahkan tugas ke rumah. Bagaimana kita juga di dalamnya membuat proses-proses pembelajaran dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang sesuai. Kenapa? Makanya pembelajaran itu yang harus disentuh bukan hanya bagaimana kita bisa menyampaikan apa konten isi KD, tetapi juga bagaimana kita bisa membuat anak merasakan bahwa belajar itu jadi mengasyikkan, jadi belajar itu ada report, dan belajar itu jadi lebih baik. Misalnya, lalu pertanyaan Bu Sulahiyah juga menanyakan bagaimana membentuk karakternya. Untuk pembentukan karakternya sendiri, Bapak Ibu, itu bisa digunakan dengan pembentukan karakter yang sifatnya bisa kita coba dengan memberikan bintang kebaikan, memberikan reward setelah dia melakukan, dan jangan lupa memberikan tiga kata ajaib tadi, terima kasih, maaf, tolong, memberikan, dan kemudian memberikan pujian-pujian sehingga anak-anak juga melakukan itu dengan senang hati. Bagaimana caranya biar bisa interaksinya interaktif? Kenapa? Makanya pembelajaran yang sifatnya bertemu dengan tatap muka itu lebih baik. Mungkin boleh diadakan satu minggu sekali Bapak Ibu melakukan home visit kepada anak-anak. Karena kayaknya anak-anak tuh kalau didatangi sama Bapak Ibu gurunya itu senang banget itu. Karena apa? Ada di dalam proses belajar. Itu, Mbak Gadis. Wah, luar biasa jawabannya Bu Ani. Keren banget. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya, berdiskusi langsung. Di sini ada Pak Maulana juga. Maulana. Kemudian tadi ada pertanyaan di chat dari Bu Maizun nanti. Pak Maulana dulu mungkin, Mbak. Oke, silakan Pak Maulana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat bagus sekali pelatihannya, ya, sehingga kita bisa. Bapak dari mana, Pak? Dari Minhua, Kota Tangerang Selatan. Oke, Pak. Silakan, Pak. Yang saya tanyakan bagaimana kita apa namanya memperkenalkan dengan teman-teman yang lainnya gitu, karena kan di era pandemi ini virtual ya kan, bagaimana caranya supaya chemistry dengan teman-temannya itu dapat gitu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan baik langsung ya Mbak Gadis, silakan. Yang mau jawab siapa? Ada boleh Pak Wahyudi, boleh Jadi. Yang lainnya juga boleh. Silakan Bu Ani, kalau Bu Ani mau jawab silakan. Oke. Kalau saya pribadi sebenarnya untuk sistem pembelajaran yang PJJ jarak jauh, memang bagaimana anak-anak tuh sebenarnya rindu sekali dengan teman-temannya, itu banyak yang terjadi karena kalau di SD ini kita masih anak-anak masih bentukannya sosial. Kalau ada di kelas tinggi, mereka bisa ketemu lewat Instagram, Facebook, dan segala macam media sosial. Tapi kalau untuk anak SD, memang kadang-kadang butuh tatap muka, butuh ketemu. Mungkin Bapak bisa upgrade apa namanya WhatsApp. WhatsApp itu bisa untuk 8 anak. Apabila di-upgrade bersama, dia maka bisa digunakan untuk 8 anak. Mungkin sifat pembelajarannya bisa ketemu saling tatap muka lewat WhatsApp group, atau bisa juga mungkin saya belum ada solusi lain sih, tapi home visit tadi mungkin antara dengan yang lain. Kalau di sekolah kan tidak boleh berkumpul terlalu banyak, tapi mungkin berkunjung ke rumah teman, tapi dengan skup yang kecil, skup anak-anak yang tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 4 orang bertemu dengan teman-temannya. Itu aja Mbak Gadis. Ada tambahan dari yang lainnya? Terima kasih Bu Ani. Ada ya, tambahan? Boleh ditambah dari... Boleh Bu Yati. Oh ya. Jadi kalau kami mensiasatinya kalau di MIN 3 itu adalah dengan berbagi, tapi dengan catatan itu adalah dengan protokol kesehatan ya. Sehingga kami membaginya, kebetulan kan kalau di MIN itu ada pembagian tab, ada pembagian alat tulis dan segala macam yang mereka bisa ambil. Di kami membaginya, jadi setiap hari itu karena kelas 1 itu ada 3 kelas ya, 3 kelas. Satu hari itu hanya 6 anak yang bisa hadir, itu pun waktunya tentatif hanya 1 jam saja. Jadi mereka datang dengan seragam sekolahnya pada hari
Senin 6 anak, dan dia harus pakai masker, sampai di sekolah dia harus cuci tangan dengan 6 langkah, lalu juga mereka masuk dengan duduk yang berjarak dengan 1 meter dan segala macam, lalu mereka berkenalan dengan wali kelasnya, ada tatap muka sesaat pada anaknya, di mana wali kelasnya akan mengenalkan dirinya, lalu mengenalkan teman-temannya, berarti ada 5 temannya yang ada, lalu mereka akan berkeliling ke halaman sekolah dan mengetahui ini loh perpustakaan dan segala macam, sampai akhirnya dia mendapatkan, oh ternyata aku punya sekolah baru, karena ini bagi anak kelas 1 ini baru banget gitu ya, aku punya sekolah baru, aku punya teman baru, aku punya seragam baru, aku punya guru baru, oh ini loh sekolahku, jadi tidak ada diangan-angan. Setelah itu ada, dan mereka akan menerimakan worksheet-nya, setelah itu adalah daring. Jadi hanya mereka datang untuk berkenalan, lalu melihat lingkungan sekolah, lalu juga mereka mendapatkan bagaimana nanti proses pembelajaran daringnya di rumah dan segala macam, sehingga akhirnya itu didapatkan. Makanya kami membaginya karena ada 3 kelas, itu habis di hari Rabu ya, jadi jam 8 sampai jam 9, lalu jam 9 sampai jam 10 dengan anak yang lain, 6 anak, lalu berikutnya di hari Selasanya juga 6 anak, berarti satu kelasnya itu hanya 12-12 dengan 2 waktu yang berbeda, sehingga pertemuan, sehingga tidak ada kerumunan, anak-anak tetap menjaga kesehatannya dan segala macam, tapi anak-anak tahu, oh ini sekolahku, ini mengikat, ini madrasahku, itu yang kami lakukan. Setelah itu baru daring akan berjalan, dan setiap pekannya baru orang tuanya yang akan mengambil worksheet-nya. Sehingga kami mengadakan blended learning itu adalah dengan daring juga, dengan project juga, dengan sel juga, lalu dengan worksheet-nya. Tatap muka itu worksheet. Dan setiap minggu orang tua juga ketika mengambil worksheet, dia mengambil worksheet yang baru, worksheet yang lamanya itu dititipkan kepada guru, dan guru bisa menilainya sehingga minggu berikutnya. Dan setiap bulan ya, setiap orang tua itu akan mengambil hasil penilaian worksheet dari guru, sehingga di situ komplain orang tua yang mengatakan, lah ini selama pandemi kok kayaknya tugas anak-anak nggak dinilai orang tua dan segala macam, itu bisa terjawab dengan baik. Mungkin begitu Mbak Gadis. Wah, luar biasa Ibu, terima kasih jawabannya. Oke, Mas Mahfud sudah selesai ya semua pertanyaan dijawab ya? Masih ada ini? Ibu Maizun Fauzan. Iya, Bu Maizun. Terus Bu Maizun. Sudah ya. Oke, kita kasih satu pertanyaan lagi ya untuk dijawab. Setelah itu kita meminta ke Bu Heni untuk memberikan testimoni. Kemudian baru closing dari PIC ya. Silakan pertanyaan dari Bu Maizun. Siapa yang menjawab? Ya. Kalau untuk pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu ya, Pak Maizun atau Maizun Fauzan. Pertanyaannya saya bacakan ya. Ya. Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Izin bertanya, setelah melihat pemaparan skenario, setiap skenario tiap kelas ada kemungkinan terjadinya home visit untuk siswa yang tidak memiliki HP atau terkendala kuota. Yang saya mau tanyakan, apakah sistem home visit tetap dilakukan setiap hari dengan jam pelajaran yang sama seperti online? Kemudian untuk tugas atau diskusi yang kita program, pertanyaan kedua, dalam fasilitas kelas online, apakah tetap bentuknya untuk yang home visit atau bisa kita bedakan, tapi tetap merujuk pada KD? Karena kemungkinan jumlah siswa yang home visit bisa lebih dari 1 orang. Dan untuk penilaiannya, apakah tetap bisa disamakan dengan yang online? Terima kasih. Wassalamualaikum, Maizun. Kayaknya Pak Maizun ini mewakili pertanyaan dari semua guru-guru nih. Baik. Silahkan. Dijawab Bu Aniza. Mungkin nanti join dengan Bu Jeti juga, tapi saya ingin jawab dulu. Sebenarnya itu pembelajaran adalah, skenario pembelajaran yang sudah ada adalah desain pembelajaran yang memang kita coba untuk bisa masuk ke semua lini. Dalam artian memang Bapak Ibu, jika memang kuotanya habis dan tidak bisa menggunakan HP, Bapak Ibu bisa melakukan home visit itu minimal 1 minggu sekali. Semisal 1 minggu sekali dengan paparan materi yang sudah Bapak Ibu siapkan, yaitu bentukannya seperti modul atau worksheet yang sudah disiapkan sekolah. Sehingga 1 minggu sekali seperti tadi yang Bu Jeti sudah sampaikan, memberikan bentukan pembelajaran kepada siswa melalui home visit bertatap muka, dan kemudian juga Bapak Ibu bisa melakukan sistem yang sifatnya diskusi kepada siswa ketika berjumpa.
malah justru pembelajaran ini kalau dikatakan lebih berdaya guna ya, lebih bermanfaat karena ada tatap muka. Lalu apakah ini dilakukan untuk semua anak? Bila dalam satu minggu mungkin boleh diberlakukan secara bergilir, misalnya Senin dengan beberapa anak, Selasa dengan beberapa anak, dan terus seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa mereportnya? Reportnya itu bisa dilakukan misalnya satu minggu sekali atau dua minggu sekali untuk pengambilan hasil, atau memang orang tua menyampaikan datang ke sekolah untuk mengantarkan hasil pembelajaran siswa, atau kita datang ketika home visit yang berikutnya, kita bisa diskusi tentang hasilnya dan apa yang sudah mereka lakukan. Sebenarnya pembelajaran-pembelajaran seperti project based yang mungkin ada di kelas 6, mungkin belum saya paparkan di tadi, belum dipaparkan oleh Pak Wahyudi tentang pembelajaran menanam kangkung dan memelihara lele, itu salah satu pembelajaran yang bisa dilakukan secara berkala dan panjang, dan Bapak Ibu bisa melakukan itu. Lalu bagaimana bisa sampai? Itu bisa dilakukan dengan worksheet yang sudah Bapak Ibu siapkan dari jauh-jauh hari dalam bentuk tabel, lalu anak-anak mengisi bagaimana yang sudah dilakukan sampai dalam waktu yang jangka panjang. Itu. Luar biasa. Wan Nizar, mungkin kita bisa sampaikan juga kepada Bapak Ibu peserta yang hadir di sini, join Google Classroom-nya, nanti mungkin bisa diatur kembali waktu untuk sharing seperti ini, Bu Anizar, ya? Boleh. Khusus boleh. Kelas SD, ya? Oh, iya. Nanti pengumumannya bisa lihat di Google Classroom, supaya nanti yang tadi ada kelas 3 belum memaparkan kelas 4 dan kelas 6. Padahal topiknya juga bagus banget itu, Bapak-Ibu. Mungkin bisa nanti, Bu Anizar, nanti tolong dibantu juga untuk kelanjutannya bagaimana, misalkan ada part berikutnya kita buka lagi nanti meeting selanjutnya gitu. Ya. Ini kemudian tambahan, Mbak. Ini untuk yang bagaimana pembelajarannya jika pembelajarannya berbasis PAI untuk project based learning. Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan ketika di awal ada pembelajaran berbasis PAI yang saya masukkan, yaitu ada fikih, kemudian boleh share lagi Bu Ani. Baik. Yang tadi. Oke. Biar kelihatan juga. Dia ada PAI, skenario pembelajarannya ada PAI, kemudian ada akidah akhlak, ini saya masukkan, ada fikih, akidah akhlak, saya masukkan di yang memiliki untuk masuk ke dalam konten project. Sebenarnya tadi saya bilang, karena ini tidak dibuat terlalu mendalam, karena kami buatnya, ini memang jujur Bapak-Ibu, buatnya kami kilat ya, agak butuh prosesnya agak cepat, karena memang agar bisa digunakan oleh Bapak-Ibu sekalian, dan Bapak-Ibu memiliki contoh gambaran. Di sini sebenarnya saya sudah masukkan pembelajaran fikih, akidah akhlak, bahasa Arab yang bisa digunakan. Tapi apabila pembelajaran itu tidak bisa digabungkan dengan pembelajaran yang sifatnya proyek, maka proyeknya bisa berdiri sendiri. Misalnya proyeknya SKI. SKI kan sulit untuk sejarah kebudayaan Islam, agak sulit untuk masuk ke pembelajaran yang bersifat proyek bersama. Maka Bapak-Ibu bisa buat SKI dalam bentuk mandiri, dalam artian proyeknya berdiri sendiri. Itu saja, Mbak Gadis. Wah, luar biasa. Boleh ada lagi nih pertanyaan? Kayaknya banyak nih. Kalau hari ini jam 9 gak bakal selesai ini. Iya, kayaknya mungkin ini dulu deh. Nanti Bu Ani, kayaknya yang SD butuh nanti meeting berikutnya deh, Bu Ani. Supaya kalau lebih bisa di bagi yang belum bergabung di Google Classroom, langsung bergabung di Google Classroom. Tadi kayaknya ada beberapa yang minta grup, masuk ke grup WA. Akan lebih... Yeah. Lebih bagus malah kalau masuk ke Google Classroom, karena di situ nanti semua materi dan ini kan ada di Classroom kan. Betul, jadi, dan tidak tumpang tindih ya Mas Mahfud ya. Iya, betul. Pak Gadis, saya izin dulu ya, izin pamit dulu karena harus masuk di aksinya dulu ya. Boleh, untuk GSM, saya pamit dulu ya. Makasih. Terima kasih banyak Bu Yeti. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. 5 menit nih. Masih ada 5 menit. Oke. Oke. 5 menit kita akan melihat mendengarkan dan menyimak testimoni dari Bu Heni. Tanggapannya. Oke. Terima kasih Mbak Gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu perlu diinformasikan Bu Heni ini dan Bu Ani sebenarnya sudah menjadi bagian dari tim GSM. Kurikulum GSM makro ya, bergerak dan menjadi bagian dari penggerak GSM nasional. Jadi ini Bu Anizar sama Bu Heni ini udah
sudah berkolaborasi dengan langsung dari founder GSM untuk membuat skenario seperti ini. Gitu. Silakan Bu Heni nanti menanggapi. Terima kasih Mbak Gadis, suara jelas ya Mbak Gadis? Jelas sekali, jelas Bu. Ini Mbak Gadis. Ya. Kenapa kita Saya pamit dulu ya. Tadi di sekolah ada rakyat juga Mbak Gadis. Silakan Ibu. Terima kasih ya Bu Sri. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Heni. Ya, saya lanjutkan. Kenapa kita di GSM ini membuat skenario pembelajaran, membuat desain, mencoba membuat desain skenario pembelajaran ini sebenarnya adalah berawal dari kegelisahan kita bersama sebagai guru. Besok Juli itu tahun ajaran baru itu kita tuh mau bagaimana sih sebenarnya, mau ngajar yang seperti apa sih? Kita kemarin selama 3 bulan, Maret, April, Mei, awal Juni itu ya, itu kita berjibaku dengan yang tiba-tiba kita yang biasanya tetap muka fisik, kita harus di rumah dengan waktu yang dadakan, kita mencoba mendesain, ternyata kan banyak pasti ya, banyak kekurangannya, banyak komplain sana-sini yang menyangkut IT, menyangkut kuota, lalu desain pembelajarannya yang cuma memindahkan tugas sekolah ke rumah, sehingga orang tua komplain, anak juga yang tidak memiliki kesadaran untuk belajar. Nah, maka kita berdasarkan pengalaman kemarin, kita lalu akhirnya membuat desain, contoh. Ini juga bisa berubah ya Bapak Ibu, ini bukan hal yang paten, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah dan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Jadi sebelum kita memasuki ke konten materi pelajaran, Bapak Ibu perlu jangan terburu-buru langsung ke pelajaran di tahun ajaran baru, baik kelas 1 sampai kelas 6, kalau kelas 1 mungkin ada masa orientasinya ya. Kelas 1 sampai kelas 6 itu jangan langsung masuk ke materi, tetapi lebih kepada bagaimana penciptaan lingkungan rumah yang positif dan etis. Jadi menyiapkan anak dulu, suasana rumahnya yang nyaman, lalu bagaimana keterhubungan sekolah dengan rumah, jadi konektivitasnya ada, sehingga orang tua pun sudah mengerti dia itu berperan di bagian mana, bukan mengajari sebagai guru tidak, tetapi peran orang tua belajar di rumah ini juga sangat penting. Maka perlu kita siapkan di awal masuk itu penciptaan lingkungan yang positif dan peran orang tua dalam mendampingi anak belajar, supportnya seperti apa. Mungkin kalau tingkat SD kelas 1 mungkin masih yang didampingi, sudah lebih jenjang yang lebih tinggi mungkin sudah bisa belajar mandiri, tetapi tetap support orang tua, misalnya kuota HP atau laptop dan sebagainya. Mau tidak mau kita juga kondisi seperti ini memang kita harus paham IT ya, baik guru, orang tua dan siswa kita juga harus belajar IT. Maka setelah itu kita juga setelah menyiapkan pribadi anak siap, lingkungannya sudah siap, lalu support apa motivasi anak sudah baik, misalnya dengan personal dan sosial learning, pembelajaran learning tadi, tentang ketahanan diri siswa, misalnya kesadaran diri, lalu kesadaran sosial, manajemen diri, manajemen sosialnya sudah terbentuk di awal tahun pelajaran, kita menyampaikan, kalau kita tidak bisa sebagai guru, mungkin nggak kompeten di bidang BK, gitu, psikolog, kita bisa mencari orang tua atau pihak luar yang bisa membagikan materi tersebut. Nah, setelah itu kita juga menyiapkan anak didik kita tentang IT. Lingkungan sudah terbentuk, kesadaran sudah terbentuk, komunikasi dengan orang tua sudah terbentuk, kita menyiapkan anak tentang IT-nya juga. Jadi kita ada sesi pembelajaran itu bagaimana beretika menggunakan gadget dan medsos itu bagaimana, lalu bagaimana cara menggunakan elemen TIK itu bagaimana. Jadi anak sudah disiapkan dulu. Misalnya yang kelas 1 mau disiapkan tentang anak bisa menggunakan WA atau Google Classroom sendiri. Maka di sesi itu nanti sebelum ke konten materi, kita menyiapkan ada pelatihan belajar bersama anak untuk bagaimana menyiapkan WA atau Google Classroom sendiri. Jadi anak nanti sudah nggak tergantung dari orang tuanya. Jadi kita harus melatih IT, tergantung IT-nya. Nah, setelah semuanya sudah terbentuk, baru kita masuk ke area GSM yang keempat, pembelajaran kontekstual dan relevan. Jadi menggunakan strateginya blended learning, di dalamnya ada problem-based, ada project-based, ada 5E, ada STEM, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bapak-Ibu dalam mendesain
pembelajaran sebelum masuk ke konten materi. Mungkin begitu, Mbak Gadis? Siap. Terima kasih, Bu Heni, tanggapannya. Kemudian, selamat datang nih saya ucapkan kepada Bunda Ica baru masuk. Beliau kemarin lagi kurang enak badan. Lekas sembuh ya, Bunda Ica. Lekas sembuh, Mami. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Nah, oke. Mungkin begitu, begitu saja Bapak Ibu, tanggapan dari Bu Heni dan pemaparan singkat. Karena sebenarnya masih butuh waktu yang panjang ini karena masih apa proyek yang dibuat sama tim SD ini bagus-bagus banget. Bapak Ibu bisa nanti sama-sama belajar. Pak Riza, Bu Novi mengatakan kita tidak ada yang fix, tapi kita harus fleksibel ya Ibu Ani ya. Betul. Bu Ani ini bikinnya udah kayak cing, cepet banget. Dan siapa tahu kreasi dan ini dari Bapak Ibu juga ada yang lebih bagus lagi kan gitu. Iya, betul. Betul. Bu, teman-teman SD ini mencoba untuk menginspirasi Bapak Ibu dengan model yang simpel sekali yang bisa digunakan dalam satu semester ke depan. Nah, dua lembar cukup ya Bu Ani, itu sudah mewakili dari semua tema. Begitu saja, ada Pak Wahyudi nih dari tadi belum ngomong nih. Siap. Nah, Bapak mana aja ini? Tadi. Datangnya. Baik. Tadi, boleh Pak, ini kan tadi Pak Wahyudi seharusnya pembukaan sebagai leadernya tim SD. Kita kasih kesempatan aja untuk Pak Wahyudi untuk closing dan memberikan motivasi untuk kita semua nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Gadis. Pertama, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman guru-guru hebat semuanya yang mengikuti kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Sinar Maslen yang telah memfasilitasi kami semua untuk bertemu, saling berbagi ilmu, sharing banyak hal, berbagi Maslen beserta timnya, terutama CSR-nya, sehat terus dan sukses selalu. Berkaitan dengan RPP ini, kita memang beberapa waktu ke belakang berkumpul terus tim SD, mencoba merancang, memberikan sebuah solusi buat teman-teman yang merasa gelisah dan bingung mau bagaimana nanti pembelajaran tahun 2020-2021 atau tahun ajaran baru yang akan kita mulai tanggal 13 nanti. Kira-kira hari Senin besok malahan, hari Senin besok. Nah, apa yang di yang nanti Ibu bisa mengembangkan sendiri atau memberi tambahan kolom-kolom yang lainnya. Yang penting sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan bahwa nomor 24 tahun 2019 bahwa RPP satu lembar itu adalah minimal isinya satu tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah esensi atau penilaian-penilaiannya, nah assessment-nya. Nah, ini bukan berarti Ibu tidak boleh menambahkan kolom lain. Jika Ibu merasa perlu menambahkan kolom KD sebelum tujuan pembelajaran, silahkan, nggak masalah. Atau Ibu merasa riuh dengan bentuk kolom, silahkan dibuat dengan model yang lain, misalkan bentuk paparan gitu kan, narasi seperti yang RPP-RPP yang lama, itu bisa-bisa saja. Nah, yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak terus agar dia tetap semangat menghadapi situasi pandemi ini, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan dirinya, kebersihan lingkungannya, ditambah hormat ditingkatkan rasa hormatnya kepada orang tuanya dan juga ibadahnya ditingkatkan, berdoa mudah-mudahan pemerintah segera menemukan antivirus atau vaksin ya, vaksin untuk melawan virus corona ini.
Nah, teman-teman sekalian, kita tetap membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman semua agar apa yang kita buat menjadi lebih sempurna lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam sukses. Terima kasih Pak Wahyudi atas closingnya. Bapak Ibu, mungkin pukul 9 adalah waktunya kita tutup acara hari ini karena nanti setengah jam kemudian kita akan lanjut lagi untuk pemaparan tingkat SMP MTs. Tapi kita tidak menutup bahwa Bapak Ibu jika ingin belajar lagi untuk yang tingkat SMP MTs, silakan monggo, linknya tadi sudah di-share di grup. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih kepada Bu Anizar, Bu Jeti, Pak Wahyudi, Bu Sri, Bu Mega, Bu Heni, dan para hadirin yang sudah hadir pada hari ini yang sama-sama mau belajar supaya nanti tanggal 13 kita semua bergerak bersama-sama untuk pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu, silakan belajar di Google Classroom. Kita saling berbagi, tidak ada yang menggurui. Bapak Ibu pasti jauh lebih kreatif dari kita semua. Ini semua sifatnya bukan fix, tapi ini flexible learning. Bapak Ibu bisa kolaborasi di Google Classroom nanti. Sebagai informasi, Bapak Ibu, nanti informasi nanti akan kita share, yang meeting hari ini akan kita share di YouTube-nya CSR Sinar Maslen. Boleh nanti disimak, dan materinya, soft copy-nya bisa di-download di Google Classroom. Begitu saja ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih banyak partisipasinya, Bapak Ibu. Semangat, selamat menjalani tahun ajaran baru di tanggal 13. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, Mbak Gadis. Terima kasih ya Bu Ani. Pak Mahfud. Dan Tim SD. Tim SD. Semangat. Semangat tim SD MI. Semangat terus. Iya. Lagi ya. Lanjut ke room sebelah ke SMP ya. Nanti setengah 10 kita lanjut ke SMP ya. Oke, aku intro ya. Live dulu ya, kita masuk SMP.